Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, semangat. Masih semangat ya hari ini. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Prasetyo. Saya di sini sebagai MC di acara virtual tour di Desa Jatimulyo dengan tema Mengulik Sejarah Gua Kiskendel. Yang berkolaborasi langsung dengan Kominfo dan akan dipandu langsung oleh Mas Yasin dan juga Mas Win. Oke, sebelum kita bertemu dengan pemandu spesial, izinkan saya untuk membacakan rules dalam pelaksanaan virtual tour hari ini. Oke, yang pertama, selama virtual tour ini berlangsung, pastikan teman-teman dalam keadaan mute ya. Yang kedua, nanti bagi teman-teman yang pengen bertanya, silahkan raise hand atau chat langsung aja. Oke, sepertinya teman-teman udah penasaran ya sama kegiatan virtual tour hari ini. Oke, sebelumnya saya sapa dulu Mas Yasin. Halo Mas Yasin. Halo Mas Yasin. Halo, halo Mas Pras. Halo, terima kasih waktunya. Siap. Ini berhubung Mas Yasin udah sampai di tempat. Di lokasi ini saya lempar ke Mas Yasin ya teman-teman. Selamat mengikuti virtual tour ini. Oke, langsung saja Mas Yasin, silakan. Oke, terima kasih Mas Pras waktunya. Oke ya teman-teman, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara kali ini kita akan menjelajahi atau mengeksplor lah tempat wisata yang bernama Gua Kiskendel. Ayo langsung aja kita ikuti videonya. Mana ada, nggak bisa. Oke ya, sembari menunggu videonya bisa diputar, kita mengekspor dulu lah apa-apa itu yang ada di Gua Kiskendel. Jadi Gua Kiskendel itu adalah sebuah wisata yang berada di Desa Jatimulyo. Oke, ini ternyata sudah bisa. Yuk kita langsung saja. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Pras untuk waktunya. Sekarang kita sedang berada dalam acara virtual tour yang untuk menjelajahi Gua Kiskendel yang diadakan oleh sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Yasin Aswari yang akan memandu acara ini. Dan sekarang kita berada di ayo kita langsung masuk ke dalam. Berapa jamnya? Gak tahu. Ya. Nah, kita menuju tempat untuk pembelian tiket ya. Jadi ada tempat untuk parkir, ada tempat untuk tiket informasi. Kita beli tiket dulu ya. Nah, untuk tiket di Gua Kiskendel ini harganya cukup terjangkau, hanya dengan Rp6.000. Kita bisa mengukur Gua Kiskendel yang luasnya kurang lebih sekitar 2 hektar dengan bebas gitu ya. Oke, lanjut aja kita masuk. Ikuti ya. Nah, di tempat ini juga ada toilet, jadi aman lah buat kalian. Nah, di bawah ini ada juga tempat untuk area keluarga atau tempat bermain anak-anak. Teman-teman, di Gua Kiskendel ini juga ramah untuk anak-anak bermain. Di belakang saya ini juga ada gandulan atau istilahnya ayunan ya kalau bahasa Indonesianya. Kamera siapa? Lanjut ya.
Ada juga Castro wisata istimewa. Ini bisa kita gunakan untuk makan bersama keluarga. Berisik ya? Jadi asiklah di sini. Lanjut lagi. Sorry. Nah, di sini juga ada Castro ini juga. Ayo, ini temannya siapa? Ayo, teman-teman. Ada yang kenal enggak? Ini mirip siapa? Oke. Karena perjalanan kita masih jauh untuk menuju juga, ayo kita lanjut jalan lagi. Nah, ternyata ada filosofinya. Di Gua Kiskendo ada dua mayat, itu menggambarkan bahwa di Gua Kiskendo itu sosok Sugriwa Subali itu digambarkan dengan sosok monyet, begitu ya teman-teman. Makanya ada monyet di Gua Kiskendo. Lanjut, Mas Yasin. Nah, untuk cerita tentang Gua Kiskendo ini sangat unik ya. Nanti bisa kita simak bareng-bareng. Cuman selain ada tempat untuk hiburan keluarga, ada juga fasilitas lainnya seperti ada musola, ada toilet, ada tempat untuk spot foto dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa mengeksplorkan diri atau menjelajahi, terutama untuk segi cerita singkat tentang sejarah Gua Kiskendonya. Namun karena ini spesial, jadi akan ada pertunjukan sebuah tari yang istimewa. Nah, tari ini adalah tari Sugriwa Subali yang digagas atau dipertunjukkan oleh sanggar yang bernama Sanggar Padma Kinanti yang berada di Jatimulyo juga. Jadi pemainnya juga asli dari teman-teman Desa Wisata Jatimulyo. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk lebih mudah untuk mengetahuinya, jadi langsung saja untuk kita tonton bersama. Hai semuanya. Kita sedang virtual tour bersama teman-teman dari berbagai daerah. Nah, bisa kenalan dengan mbaknya siapa? Bisa, sama Mbak Wilda. Oke, Mbak Wilda. Iya. Nah, Mbak Wilda ini dalam acara ini akan berperan sebagai Dewi Toro. Ini kok banyak sekali anu ini mau menunjukkan apa ini? Ini nanti dari konsep. Oh, gimana ini? Hanya nanti ada Dewi Toro yang mau diculik sama Maisasuro dan Lembu Suro, tapi nanti diselamatkan sama Subali. Ya. Oke, saya udah nggak sabar nih, tentunya kayaknya teman-teman juga nggak sabar ya untuk melihat tari-tari yang Mbak Wilda dan teman-teman ini performkan. Ya. Oke, lanjut aja kita tonton bersama-sama. Ayo. Nah, selamat menikmati ya teman-teman semua. Jangan lupa kasih nilai dari angka 1 sampai 10. Kalian mau ngasih nilai berapa gitu. Thank you.
Nah, yang sedang tampil ini adalah sosok dari Maesa Suro. Thank you.
Nah, perlu diketahui ya, ini adalah sosok dari Sugiwo Subali yang digambarkan dengan sosok sebuah kera dengan wujud kera. Perlu diketahui juga bahwa Lembu Suro dan Nusa Suro itu adalah kakak beradik atau saudara. Lembu Suro itu adalah raksasa yang berkepala sapi dan Maiso Suro adalah raksasa yang berkepala kerbau. Thank you.
Nah, bagaimana teman-teman? Sangat menakjubkan kan? Nah, sedikit highlight atau sedikit penjelasan ya tentang tari tadi. Oh, sebelumnya kasih nilai dulu dong dari 1 sampai 10 mau kasih nilai berapa untuk teman-teman. Sedikit cerita tentang makna dari tarian tadi. Sebenarnya tarian tadi menjelaskan tentang sejarah cerita Gua Kiskendo. Nah, sebenarnya Gua Kiskendo itu adalah tempat tinggalnya dua raksasa yang diberi nama Lembu Suro dan Mahesa Suro. Mahesa Suro ini sangat mencintai Dewi Toro karena parasnya yang cantik, pokoknya sempurna gitu kan. Kemudian karena sangat mencintai, dia menculiknya. Di kayangan, Betoro Indra marah karena mengetahui bahwa Dewi Toro diculik, sehingga meminta tolong kepada Sugriwo dan Subali untuk menyelamatkan Dewi Toro. Subali dibantu adiknya yang bernama Sugriwo untuk menyelamatkan Dewi Toro tersebut. Sebelum berperang, Subali berpesan kepada Sugriwo, kalau yang keluar dari dalam gua berwarna darah merah, berarti Subali yang mati. Namun apabila yang keluar darah putih, berarti Lembu Suro yang mati. Apabila Subali mati, Sugriwo diminta untuk menutup pintu gua tersebut. Nah, ternyata yang keluar dari mulut gua adalah darah yang berwarna merah dan putih. Sehingga Sugriwo yang menunggu di luar gua mengira bahwa Subali juga mati. Akhirnya pintu gua ditutup padahal Subali masih hidup. Kemudian Subali keluar dengan ajian yang bernama Pancasona yang bisa menembus dalam gua tersebut. Dan sekarang lubang tersebut dikenal dengan nama Semelong. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana bentuknya Semelong, bisa datang langsung ya ke Gua Kiskendo. Untuk cerita lengkapnya juga bisa merapat. Oke, ditunggu di Desa Wisata Jatimulyo. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke mengeksplor ke guanya ya. Oke, lanjut. Ayo teman-teman ikuti itu ya. Akhirnya teman-teman semua, kita sampai di mulut Gua Kiskendo. Oke, lanjut aja kita lihat masuk ke dalam yuk. Ternyata ada Mbah Hadi. Beliau adalah juru kunci di Gua Kiskendo ini. Boleh dong kita cari tahu informasi tentang Gua Kiskendo ini. Ayo kita tanya sedikit. Selamat siang, Mbah Hadi. Ya, selamat siang. Ini saking rencang-rencang tour, saking teman-teman wisata tour. Ya. Yeah. Ajeng tahu sedikit tentang cerita Gua Kiskendo ini, Mbah. Oh, iya. Ini gua kedalaman memang alam, tapi bagi para sepuh dulu meninggalkan cerita bila keberadaan di dalam itu, ini untuk legenda cerita pewayangan. Oh, okay. Satu-satunya kerajaan nama Sugriwo Subali, seperti itulah. Kedalaman ini kurang lebihnya hampir 700 meter di dalam dua perjalanan, ya seperti itu. Ya, kalau mau masuk boleh, monggo. Sekedar ini cerita tentang Sugriwo Subali itu kan diantara ya sekedar itu perkelian sama Mahesa Suro Lembu Suro. Oh, oke. Dalam tanah lo. Ya seperti itu. Ini para teman-teman ini mau masuk Semenan. Ya boleh monggo. Nah ini satu-satunya kerajaan nama Sugriwo Subali. Oh, seperti itu. Lah kedalaman ini memang untuk bagi orang dulu itu kebanyakan pada Semedi. Mulai ada Sugriwo, ada Subali gitu loh. Oh, okay. Nah, seperti itu loh. Oke. Jadi sun sangat ya, ya, atas sama-sama ini. Ya. Terima kasih kalau tetes tadi ngerti. Nggih. Teman-teman nggih. Terima kasih pun gimana?
Eits, mohon maaf karena ini virtual tour dan karena waktu kita yang sayang sekali kurang. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengantarkan untuk masuk ke dalam, tapi tenang. Saya pasti akan mengasih informasi untuk lebih detailnya. Untuk lebih detail lagi, teman-teman bisa datang langsung ke Gua Kesgendro ini, oke? Okay? Atau bisa dicek IG @desawisatajatimulyo. Ditunggu kedatangannya ya. Tapi jangan berkecil hati dulu. Soalnya habis ini kita akan mencicipi sebuah hidangan yang spesial pokoknya, yaitu bernama Dawet Sambel. Nah, tapi mohon maaf karena jarak dari sini ke tempat itu agak jauh. Di sana sudah ada teman saya bernama Winarto Ulukuduk untuk mencicipi apa itu Dawet Sambel. Jadi untuk sekarang mohon maaf saya hanya bisa menemani saya sampai di sini. Oke, terima kasih. Waktu saya kembali ke Mas Pras dan Mas Winarto Ulukuduk. Terima kasih. Nah, ini sekilas pintu gua ya. Jadi kedalaman masuk itu sekitar 1,5 kilo lah untuk jalur wisatawan. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih bisa mengeksplor, bisa datang nih ke Gua Kesgendro langsung. Karena apa yang diceritakan Mahat itu baru secuil atau sedikit cerita. Jadi belum full gitu, Mas. Jadi masih luarnya saja. Jadi untuk mengetahui ceritanya lebih lengkap, lebih jelas, lebih asik lagi, bisa datang langsung ke Gua Kesgendro, bisa ngobrol bareng sama Mbak Hadi, beliau sebagai juru kunci di Gua Kesgendro. Nah, sebelum kita ke makanan khas yang paling ditunggu, paling unik di Jogja, bolehlah kita masuk sebentarlah ke dalam gua untuk lebih bisa menggambarkan atau bisa lebih tergambarkan di pikiran kita lah bagaimana sih dalamnya Gua Kesgendro itu. Oke, ini ada sedikit video, mari kita tonton bersama. Nah, ini adalah pintu masuk. Jadi selepas masuk gua ini adalah jalannya. Kita nanti turun. Di sini agak terjal ya dan sedikit licin. Jadi diharapkan nanti. Oh ya, sebelum masuk gua untuk wisatawan itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kita wajib untuk memakai safety berupa helm. Nah, untuk helm sendiri sudah disediakan. Jadi untuk teman wisatawan tidak usah pusing-pusing untuk mencari helm atau membawa helm dari rumah. Ini adalah pemandangan di dalam gua. Ini adalah stalaktit yang ada di dalam gua. Pokoknya asik deh kalau misalnya datang langsung ke dalam gua itu bisa merasakan sensasinya yang luar biasa. Ini adalah stalaktit yang sudah terbentuk beberapa ratus tahun yang masih dijaga sampai saat ini. Jadi beginilah ya gambaran bagus ke dalamnya itu seperti apa ini. Seperti bentuknya. Nah, di dalam gua ini selain ada cerita tentang Sugriwo dan Subali melawan Mahesasura Lembusura, ada juga tempat-tempat yang diyakini oleh sebagian orang itu
tempat yang sedikit bisa untuk pertapa dan sebagainya. Jadi ada beberapa tempat seperti ada pertapaan Kesuman, ada pertapaan Santri Klete, ada pertapaan Santri Tan dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya besok datang langsung bisa merasakan, bisa mengetahui bagaimana bentuknya. Nah, sedikit cerita pertapaan, tentang pertapaan ya. Pertapaan ada satu yang namanya pertapaan Santri Klete. Nah, di tempat ini dipercaya sebagian orang ya, untuk bagi siapa yang mau bertapa atau bersemedi di tempat ini, bagi yang berprofesi sebagai pelaku seni atau pelaku budaya atau seniman, itu dipercaya karirnya bisa lebih dikenal. Terus ada lagi yang namanya pertapaan Santri Tani. Nah, pertapaan ini dipercaya untuk orang atau warga yang berprofesi sebagai petani, maka hasil pertaniannya bisa subur dan berhasil. Begitu. Ada juga tempat yang diceritakan dalam Sendera Tari tadi, yaitu yang bernama Semelong. Nah, itu memang benar adanya itu. Jadi bentuk buah yang oke. Terima kasih pertanyaannya. Untuk di dalam gua ini, karena ada yang bernama Semelong itu, jadi Semelong itu ada lubang udara keluar menembus. Jadi untuk berlama-lama di sini aman. Oke, begitu ya. Semoga bisa menjawab. Ditunggu kedatangannya pokoknya. Pokoknya di Gua Kiskendo ini dijamin aman untuk sirkulasi udara juga nyaman. Itu. Terima kasih Mbak Lani. Ditunggu kedatangannya ya di Gua Kiskendo. Oke, cerita saja begitu ya. Masih sebenarnya masih banyak tentang Gua Kiskendo yang bisa diceritakan, cuman ditunggu aja deh di Gua Kiskendo secara langsung begitu. Terima kasih. Oke. Gambaran singkatnya tentang sejarah tentang Gua Kiskendo begitu dulu ya. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih mengerti lagi, bisa datang langsung pokoknya ke Gua Kiskendo. Pokoknya ditunggu di Gua Kiskendo hanya dengan 6.000. Teman-teman semua bisa mengeksplor, mengetahui sejarah, mengetahui apa aja yang ada di Gua Kiskendo dan sebagainya. Untuk tour kali ini saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Pras dan dilanjutkan ke Mas Winarto Ulubudu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Mas Yasin. Tadi teman-teman udah diajak jalan-jalan ke Gua Kiskendo. Mana teman-teman, seru kan tadi? Tadi udah diajak jalan-jalan sama Mas Yasin, udah lebih tahu ada apa aja tuh di Gua Kiskendo itu. Terus ada sejarah apa saja tuh di Gua Kiskendo. Nah, terus selanjutnya ini teman-teman bakal diajak menikmati kuliner khas dari Desa Jatimulyo. Namanya itu dawet sambel. Kalau biasanya dawet itu kan manis, kalau ini ada pedes-pedesnya. Oke. Sebelumnya saya mau sapa Mas Win dulu ya. Halo Mas Win. Halo Mas Win. Mas Win. Oke Mas Pras, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya. Ini teman-teman langsung saja ya. Saya lempar ke Mas Win. Monggo Mas Win, silakan. Oke Mas Pras, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Winarto, yang akan mengajak teman-teman untuk mengeksplor kuliner khas Jatimulyo dan yang satu-satunya di dunia. Penasaran nggak? Penasaran kan? Yuk, kita tonton videonya yuk. Thank you.
Bangun, Mbak. Mau enggak, Mas? Dapat sambal ke, Mbak Niki? Oke. Oh. Jadi gini, guys. Ini adalah dapat sambal punyanya Mbah Punira. Mbah, bisa dibuatkan satu enggak, Mbah? Ya, bisa. Bisa, Mas. Mbah, bisa sambil cerita asal mula dapat sambal ini enggak, Mbah? Bisa, bisa. Coba dong, Mbah, diceritakan. Teman-teman kepengen tahu ini asal mula dapat sambal ini, Mbah. Oh ya, asal mulanya dapat sambal itu dulu-dulunya yang bikin itu Mbak ipar saya. Saya masih di sini 19 tahun. Mbak Ayu saya bikin dapat sambal udah beberapa tahun, lalu Mbah kepingin itu bikin dapat sambal Mbah, lalu di tempat Mbak Ayu ipar saya itu kepingin nyoba bikin. Mbak, saya bikin dapat sambal bisa enggak, kalau bisa mau bikin sendiri gitu. Lalu saya bikin bisa, lalu saya bikin di rumah sini toh. Saya tiga hari peka, pasar jumlah itu hari Sabtu, Mbak lalu bikin lalu dijual ke jumlah. Itu kan kok ada banyak yang mau makan dapatnya Mbah Punirah. Lalu Mbah Punirah itu bikin selanjutnya sampai segini. Sampai Mbah sekarang udah 70 tahun lebih. Gitu Mas ceritanya. Oke. Jadi begitu guys ceritanya asal mula dapat sambal dari punyanya Mbah Punirah. Kalau dulu kan enggak bumbunya enggak sama goreng barang goreng, enggak sama tahu, enggak sama kerupuk, hanya sambal sama jeruk sama sambal. Itu Mbah yang nambah gitu. Oh. Ayo cipin yuk, Mbah. Iya. Guys, kita cipin yuk. Rasanya kayak apa? Pedes enggak Mbah ini, Mbah? Pedes. Kalau kurang pedes nambah, Mas. Kalau kurang berambang nambah. Enak guys. Rasanya pedes, manis, komplit. Kalian wajib mencicipi. Oke teman-teman, berhubung waktu kita sudah habis, maka mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Dan waktu dan tempat saya kembalikan. Oke teman-teman, itu tadi adalah cuplikan video salah satu kuliner yang ada di Jatimulya. Dan jika kalian penasaran, datang saja OTW ke Jatimulya, oke? Ditunggu. Dan waktu saya kembalikan ke Mas Pras. Ya, terima kasih Mas Win. Oke, gimana teman-teman? Seru kan? Virtual tour di Desa Jatimulya kali ini. Oke, buat teman-teman yang masih penasaran sama Desa Jatimulya, nanti teman-teman bisa kepoin langsung IG-nya Desa Wisata Jatimulya. Oke, dan buat teman-teman yang pengen lebih tahu lagi ada wisata apa di Desa Jatimulya ini, nanti teman-teman bisa berkunjung langsung di Desa Wisata Jatimulya. Oke. Teman-teman nanti bisa hubungi Mas Win atau bisa hubungi Mas Yasin. Oke. Ditunggu kehadirannya ya teman-teman. Oke. Sebelum kita tutup virtual tour kali ini, kita masuk ke sesi foto bersama. Buat teman-teman tolong on cam. Kita ada sesi foto bersama. Oh, oke. Okay. Saya hitung ya, teman-teman. Oke. Okay. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada virtual tour hari ini. Oke, ditunggu kehadirannya ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang hari ini sudah berpartisipasi di virtual tour. Dan saya selaku MC di virtual tour kali ini, mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sampai jumpa di virtual tour selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih.